Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara membedakan fast charger dan kinerjanya, teman-teman ya. Oke. Kita lihat di sini ada dua charger yang berbeda, teman-teman ya. Yang hitam ini adalah charger biasa dan yang satunya ini adalah fast charger. Yang ini bawaan Lenovo lama dan ini bawaan Xiaomi baru. Oke, kita langsung ke tutorialnya, teman-teman ya. Kita cabut dulu kabelnya. Buat teman-teman yang udah play video ini, pokoknya saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru aja gabung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, teman-teman ya. Oke, jadi cara membedakannya yaitu kita butuh bantuannya ini, teman-teman. Bantuannya kipas angin 5 volt. Kemudian kita tambahkan volt ampere. Ya, selanjutnya kita butuh kabel. Kabel seperti ini. Ya, untuk pemasangannya begini, teman-teman ya. Untuk kabel positif ini. Ya, ini dulu ya, kabel positifnya. Dapat di positif kipas angin dan positifnya voltmeter. Seperti ini. Kemudian untuk kabel negatifnya dapat di negatif voltmeter. Selanjutnya untuk mengetahui ampere itu negatifnya yang ke kipas angin dapat di kabel merah yang besar. Seperti ini caranya, teman-teman. Oke. Udah jadi. Kita coba, teman-teman ya. Kita coba colokkan. Ya. Kita tes. Ya. Muncul angkanya, teman-teman, muncul 5,1 volt, teman-teman ya, untuk yang charger biasa. Coba kita hidupkan kipas anginnya. Saya tekan di speed 1. Iya. Angka menunjukkan 5,0. Oke. Bagaimana ketika kita tambah ke speed 2? Oke. Saya coba di speed 2. Iya. Ketika saya tambahkan ke speed 2, voltnya turun, teman-teman. Tuh, kelihatan 4,3. Voltnya langsung anjlok ketika di speed 2. Ini untuk yang charger biasa. Oke. Turun. Sekarang kita cek yang fast charger. Kita cek fast chargernya, teman-teman ya. Kita colokkan. Ya, saya tekan speed 1, teman-teman. Maaf sebelumnya, terlihat ya voltnya 5,2 untuk yang fast charger. Terus sekarang saya tekan speed 1 ya. Oke. Ketika saya tekan speed 1, voltnya turun di 5,1 dan ampernya 1,32. Oke. Bagaimana ketika saya tambah ke speed 2? Saya coba di speed 2. Ya. Ketika di speed 2, volt tidak turun, masih di 5,1 dan ampernya naik di 2,37. Ya, seperti itu. Semoga cukup jelas. Oke. Ini saya tambahkan lagi di speed 3. Masih mau berputar. Oke. Jadi seperti itu tadi, teman-teman ya. Caranya ngetes fast charger dan yang bukan fast charger. Jadi sudah sangat jelas arusnya itu ketika bebannya
kita tambah. Untuk yang bukan fast charger itu langsung drop teman-teman ya. Namun untuk fast chargernya ketika kita tambah arus itu tetap oke. Jadi yang jelas ampernya besar untuk yang fast charger. Seperti itu tadi teman-teman ya. Oke. Jadi kalau untuk yang fast charger ini otomatis pengisiannya lebih cepat dan baterai akan lebih awet. Kalau untuk yang bukan fast charger itu pasti pengisiannya lama dan baterai akan panas. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya Hari SG dan saya ucapkan terima kasih.